Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuzia 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال أيضا إنكم ستبعثون كما تموتون وتموتون كما تعيشون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya almarhumah Hasna Deng Rane. Saya berharap semoga kebaikan-kebaikan almarhumah, apa itu kebaikan-kebaikan yang terlihat, yang tidak terlihat, yang besar, yang kecil, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang manusia, tentu saja almarhumah juga memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa. Maka di malam hari ini saya berharap kepada Allah, semoga semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan almarhumah, apakah itu yang disengaja atau yang tidak disengaja, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'ifatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak akan mati. Semuanya pasti mati. Karena memang alam semesta ini ada batas akhirnya. Di dalam surat Az-Zumar Allah bercerita, "Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Wanufiqa, dan ditiup asur, trompet sangkakala. Yang niup siapa? Yang niup adalah malaikat Israfil. Ketika trompet sangkakala ditiup oleh Israfil alaihi salam, fasaiqa, maka mati. Mang fis samawat, semua makhluk bernyawa yang tinggal di langit. Ternyata ada kehidupan bukan cuma di dunia ini aja, tapi di langit juga ada kehidupan. Siapa yang makhluk yang menghuni langit? Ternyata di langit dihuni oleh para malaikat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh, ini penuh dihuni oleh malaikat. Trompet sangkakala ditiup, semua makhluk bernyawa yang tinggal di langit semuanya mati. Wa man fil ardi, dan semua makhluk bernyawa yang tinggal di bumi. Siapa makhluk bernyawa yang tinggal di bumi? Di antaranya manusia. Masih ada lagi saudaranya manusia, yaitu jin, setan, iblis. Ini tinggal di bumi bersama manusia. Termasuk hewan-hewan. Illa man syaa Allah,
kecuali beberapa makhluk disisakan oleh Allah, tidak dimatikan. Ulama-ulama di tafsir mereka bercerita, di antara makhluk-makhluk yang disisakan oleh Allah ketika trompet sangkakala sudah ditiup mereka belum dimatikan, ada 4 makhluk dan semua dari kalangan malaikat. Yang pertama Israfil. Israfil belum mati. Kenapa Israfil belum mati ketika semua makhluk sudah mati? Karena Israfil dia bertugas niup trompet sangkakala. Kalau dia yang niup, dia tanya ikut mati kan gak lucu. Gara-gara tiupan dia, semua makhluk mati. Yang kedua, yang belum mati adalah malaikat Izrail. Kenapa Izrail belum dimatikan saat itu? Karena Izrail adalah panitia hari kiamat paling sibuk. Sekarang aja, ini Izrail dia sibuk hari-hari biasa. Jam 6 sore jadwalnya ya di rumah sakit Pajonga. Nanti jam 8 dia harus berangkat lagi ke rumah sakit Jenny Pontolan Tening Pasewan. Nanti jam 9:30 dia harus turun lagi ke Makassar ke Tamalan Rea, cabut nyawa lagi. Tengah malam dia nyabut nyawa orang lagi di tengah jalan, balapan liar, tabrakan, kecelakaan. Hari-hari begini saja ini Izrail, malaikat Izrail sibuk dia cabut nyawa, apalagi hari kiamat dia paling sibuk. Maka dia belum dimatikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pimpinan malaikat, Sayyidul Malaikat. Maka empat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, Mikail, Izrail, Israfil. Kata Allah, sudah menjadi keputusanku, sudah menjadi ketentuanku, kata Allah, semua yang bernyawa harus merasakan yang namanya kematian. Maka akhirnya Allah perintahkan Izrail, wahai Izrail, cabut tuh nyawa temanmu, Israfil. Akhirnya Israfil cabut nyawanya. Akhirnya Israfil pun meninggal dunia, mati. Cabut nyawanya Mikail, Mikail dicabut nyawanya, akhirnya Mikail pun mati. Cabut nyawanya komandanmu Jibril, akhirnya komandannya juga, komandannya malaikat Israel, pimpinannya Sayyidul Malaika, malaikat Jibril alaihi salam, dicabut juga nyawanya oleh Israel. Ternyata biar malaikat yang nyabut nyawanya juga malaikat. Terakhir Allah perintahkan kepada Izrail alaihi salam, wahai Izrail, sekarang giliranmu, cabut nyawamu sendiri. Akhirnya Izrail pun mati dan baru dia merasakan kematian, seperti apa sakitnya proses pencabutan nyawa. Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu Izrail sudah mati, nyawanya dicabut oleh Izrail sendiri, maka alam semesta ini kembali seperti zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman dulu, zaman sebelum ada kehidupan, hening, sepi, tidak ada kehidupan sama sekali di alam semesta. Yang hidup hanyalah yang maha hidup, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sama, ayat ini sama dengan ayat Al-Quran yang lain dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua makhluk bernyawa, alaiha, yang berada di alam semesta, fan, pasti akan binasa. Fan, bukan pan tapi fan. Kalau pan itu nama partai, ini fan, pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa, dan kekal wajhu rabbika, zat Tuhanmu, yaitu Allah, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Kalau bicara kematian, semua makhluk pasti akan merasakan yang namanya mati tanpa terkecuali.
Malaikat Israel aja akan merasakan kematian, apalagi kita yang namanya manusia. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mautu haq, mati itu pasti. Ulama kita katakan, satu-satunya perkara di dunia ini yang disepakati oleh seluruh manusia adalah kematian. Mati itu pasti, ini disepakati oleh seluruh manusia. Padahal manusia ini gak pernah bisa sepakat dalam hal apapun. Dalam hal agama, manusia gak pernah bisa sepakat. Padahal sama-sama orang Islamnya, sama-sama Qurannya satu, Tuhannya satu, Nabinya satu. Tapi giliran lebaran dua kali. Ada yang lebaran hari Rabu, ada yang lebaran hari Kamis. Ini dua kali lebaran ya. Idul Fitri kemarin lebaran dua kali, Idul Adha juga lebaran dua kali. Ya itulah manusia, selalu berbeda pendapat dan gak pernah bisa sepakat. Apalagi kalau dalam urusan politik. Nih sekarang nih, zaman-zaman politik nih, 2024 tahun panas. Mulai pilpres, pilgub, pilbub. Ya, jangankan pilpres, pilgub, pilbub, pilek. Pemilihan kepala desa aja gak bisa sepakat manusia nih. Suaminya, suami istri kadang-kadang gak sepakat. Padahal kalau makan satu piring berdua, tidur satu ranjang, satu selimut berdua. Tapi gak pernah bisa sepakat. Pemilihan presiden, istrinya bilang, menanake ya Anies Baswedan, kata istrinya. Giliran suaminya, menanake Prabowo. Nah, padahal sama-sama tinggal satu rumah, tidur satu kasur, satu selimut, makan kadang-kadang satu piring berdua, tapi gak bisa sepakat. Itulah manusia. Satu-satunya perkara yang disepakati oleh manusia adalah kematian. Mati itu pasti. Ini disepakati oleh seluruh manusia. Apapun bahasanya, apapun agamanya, pasti meyakini kalau mati itu pasti. Gak ada yang berbeda pendapat dalam urusan kematian. Maka dari itu Nabi kita melarang kita orang Islam untuk takut mati. Gak usah lari dari kematian. Karena usaha menghindari kematian itu usaha yang sia-sia. Al-Quran katakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, lari kemanapun, pergi kemanapun, kematian pasti akan menjemput kalian, akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat sekalipun, tetap kematian akan menemui kalian. Maka mati itu bukan untuk ditakuti. Nabi mengajari kita simpel saja, kematian itu untuk dipersiapkan. Istidad lil mauti qabla nuzuli, persiapkanlah kematian sebelum dia datang menjemput kalian. Kita tahu nih mati mau datang, ya udah dipersiapkan. Kapan persiapan? Ya sekarang. Karena dia datangnya tiba-tiba. Jadi urusan kematian ini gak ada yang tahu kapan dia mau datang, tanggal berapa, jam keberapa, hari apa, gak ada yang tahu. Memang betul-betul rahasia. Ajal seseorang tuh rahasia. Jangankan kita, malaikat Israel aja gak tahu. Dalam kitab Ta'wilur Ru'ya yang ditulis oleh Abdullah bin Sirin, itu beliau menulis satu cerita. Katanya, kata beliau bin Sirin, suatu ketika Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dalam satu malam beliau tertidur mimpi. Dalam tidurnya mimpi ketemu Israel. Nah, ini kayak malaikat Israel. Kamu Israel ya? Kata Raja Harun Ar-Rasyid. Maka Israel mengatakan, iya saya Israel. Kenapa? Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan, bah, mumpung ketemu kamu Israel, ini kesempatan jarang sekali bisa ketemu sama kamu. Israel, tolong kasih tahu saya, kata Harun Ar-Rasyid, berapa lama lagi umurku ini? Umurku tinggal berapa lama? Sisa hidupku tinggal berapa lama lagi? Maka Israel dengan tenang dia menjawab, tapi jawaban Israel tidak dengan kata-kata. Israel menjawab pertanyaan Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid, dengan isyarah. Kata Israel, ah, segini mami,
berapa umurku? Eh, segini mami. Allah subhanahu wa ta'ala ketika dijawab begini, Raja Rashid bangun dari tidurnya. Bingung dia. Ketemu Israel, mimpi ketemu Israel, bertanya berapa lagi umur sisa umurnya, dijawab begini. Nah dia bertanya-tanya, ini apa maksudnya nih? 5 jam. Kalau 5 jam berarti tinggal dihitung aja, bangun jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Atau 5 hari. Hari apa nih sekarang? Hari Kamis. Besok Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti tinggal 5 hari. Atau 5 minggu, atau 5 bulan. Kalau 5 bulan berarti tinggal hitung aja nih, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Atau 5 tahun. Bangun tidur. Raja Ar-Rasyid termenung. Mikirin nih 5 nih, 5 apa maksudnya nih? Pagi-pagi disuguhin sarapan seperti biasa. Ini bapak tuan kopi teh. Enggak, saya enggak mau sarapan. Maka lihat gelagatnya tuan raja sedang bingung, ajudan yang mendekat dan bertanya, "Tuan, sepertinya ada masalah. Bisa saya bantu, tuan?" Kata ajudannya. Raja Ar-Rasyid mengatakan, "Iya, tadi malam saya mimpi ketemu Israel, saya tanya, umur saya berapa lama lagi?" Dijawab begini, "Saya bingung. Ini apa maksudnya nih, 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun?" Langsung kata ajudannya, "Tuan, kalau urusan mimpi, tanya kepada Pak Kiai. Ada Pak Kiai namanya Kiai Abdullah Ibnu Sirin. Kebetulan hidup sezaman dengan Harun Ar-Rasyid. Datang aja ke rumah Pak Kiai, ke Pak Kiai Abdullah Ibnu Sirin. Tanya sama beliau." Ya udah, kita berangkat juga sekarang. Pagi itu juga berangkat ke rumahnya Abdullah bin Sirin. Karena perhitungannya raja, kalau 5 jam berarti sebelum jam 9 saya harus sudah tanya, saya sudah tahu jawabannya. Pagi-pagi datang ke rumahnya Kiai Abdullah Ibnu Sirin, Pak Kiai. "Ih, tuan raja, ada apa? Pagi-pagi tumben datang kemari." "Begini Pak Kiai, tadi malam saya mimpi ketemu Israel. Ya saya tanya umur saya berapa lama lagi?" Nah dia jawab begini, Israel jawab begini. Raja Ar-Rasyid katakan dia jawab begini. Akhirnya kata Kiai Abdullah Ibnu Sirin, beliau mengatakan, "Tuan Raja, maksudnya ini toh itu bukan bilangan. Bukan ji 5 tahun. Bukan juga 5 bulan. Bukan juga 5 minggu, bukan 5 hari, bukan 5 jam. Terus apa maksudnya Pak Kiai?" "Maksudnya," kata Pak Kiai, "ada 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk Israel, yang tahu hanya Allah. Dan ini sudah Allah ceritakan," kata Pak Kiai, "sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman. Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Ini 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tahu hanya Allah. Yang pertama, kata Kiai Abdullah bin Sirin, "Inna allaha indahu ilmus sa'ah," kapan terjadi hari kiamat. "Inna allaha," sungguhnya Allah, "indahu," hanya di sisi Allah, "ilmus sa'ah," ilmunya hari kiamat. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kiamat itu akan terjadi, itu cuma Allah yang tahu. Nabi-Nya pernah ditanya sama Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" "Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat?" Apa jawaban Nabi? "Mal mas'ul bi'alama minas sa'il." Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama gak tahu. Tanggalnya, tahunnya rahasia. Tapi kalau harinya udah dikasih tahu. Hari apa kiamat sudah dikasih tahu sama Nabi. "Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Harinya udah dikasih tahu, tapi tanggal, bulan, tahun masih dirahasiakan. Hari apa nih, Bu? Hari Kamis nih. Kamis, Jumat. Jumat hari kiamat. Tapi ya bukan Jumat ini. Kenapa bukan Jumat ini? Ya masih banyak orang Islam, masih banyak orang sholat, masih banyak orang kenal Allah. Tenang aja, masih jauh kiamat. Kiamat tuh terjadi kalau udah gak ada satupun di dunia ini orang yang kenal dengan Allah. Maka dalam satu hadis di kitab Asratus Sa'ah,
Nabi mengatakan la taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang bilang Allah Allah Allah, sudah enggak ada orang yang kenal dengan Allah. Sekarang masih banyak, tenang aja, kiamat masih jauh. Jumat depan ini belum belum di kiamat. Yang kedua, innallaha indusawa innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghais. Turunnya hujan, di mana mau turun hujan, jam berapa, kapasitas airnya seberapa, itu yang tahu cuma Allah. Kalau manusia cuma bisa memperkirakan cuaca, tapi pastinya cuma Allah yang tahu. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan, kelaminnya apa, nanti kayak gimana hidupnya, mau lahir dalam selamat atau tidak, itu yang tahu cuma Allah. Tapi sekarang kan bisa dilihat proses pakai USG. Karena bahkan orang kalau melahirkan proses di puskesmas suruh USG dulu di rumah sakit, nanti laporan apa hasil USG-nya dilaporkan ke bidannya, baru bisa melahirkan di puskesmas. Itu kan bisa ditahu laki-lakinya, perempuannya. Itu juga cuma nebak-nebak. Kadang tepat, kadang nggak tepat. Banyak orang yang hamil diperiksa di USG dan bapaknya pengen punya anak laki-laki, karena anak pertama, kedua, ketiga, keempat perempuan semua. Giliran anak kelima diperiksa, tes, kata bidannya, selamat pak bu, anaknya laki-laki. Begitu lahir brojo perempuan lagi. Ada juga orang yang anaknya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, anaknya laki-laki semua, pengen punya anak perempuan. Sekarangnya hamil anak kelima, dibawa ke USG, ses, dilihat, di rongsen, di foto, kemudian kata bidannya, selamat anaknya perempuan. Begitu melahirkan, laki-laki lagi, batangan lagi yang keluar. Ya, kadang benar, kadang juga salah. Makanya bayi dalam kandungan tuh yang tahu cuma Allah. Kemudian, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Besok apa yang akan terjadi? Satu jiwa tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Ini besok mau ada apa? Manusia bisa bikin rencana. Besok mau ke Makassar, tahu-taunya nggak jadi, sakit. Besok mau ke Makassar, mau ke Jakarta, tahu-tahu ke Bulukumba ada keluarganya yang berduka. Kayak gitulah. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia mau mati. Jadi lima hal maksudnya di sini adalah lima hal, lima perkara yang tidak ditahu kecuali cuma Allah. Saya pun enggak tahu, kata Israel, maksudnya begitu. Nah, baru tuh Israel apa? Raja Harun al-Rasyid tenang, alhamdulillah kalau gitu Pak Kiai. Sekarang saya tenang hatiku. Ternyata Israel enggak tahu. Kenapa pakai begini-begini segala, tinggal jawab aja saya enggak tahu, gitu beres. Allah Subhanahu wa taala, itulah kematian, gak ada yang tahu. Datangnya tiba-tiba. Dalam kitab, satu kitab yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi, kalau masalah nama kitabnya Tambihul Ghafilin, disitu ceritakan malaikat Israel alaihi salam itu mendatangi manusia satu hari itu 5 kali. Dan kata Israel, aku lebih kenal kepada seseorang melebihi dia kenal dengan dirinya sendiri. Jadi Israel datangi saya setiap hari itu 5 kali paling sedikit. Coba ketika didatangi, belum, dia juga gak tahu kapan mau dicabut. Nanti tunggu perintah dari Allah, cabut. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu tugasnya, tugas kita, kata Nabi, istidat. Sebelum dia datang tiba-tiba kepada kalian, persiapkan memang. Jangan sampai kita lagi gak siap, tahu-tahu dia datang. Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dengan apa kita persiapkan kematian kita? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu untuk menyempurnakan 2 hal, minimal 2 hal kita sempurnakan dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama, kita sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan amal soleh, amal kebaikan. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala bercerita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahti
فِيهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini kabar gembira dari Allah. Kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad, wa basyir, wahai Muhammad, berilah kabar gembira. Alladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Wa aminu salihat, dan bukan cuma beriman, tapi juga dia beramal dengan amal-amal yang baik. Maka tadi ulama, tujuan Allah datangkan kita ke dunia ini untuk menyempurnakan dua perkara ini. Sempurnakan iman dalam hati, keyakinan kita yakin kepada Allah, ini gak boleh keliru. Ini akidah, gak boleh keliru. Ada enam hal yang gak boleh keliru. Tuh, Nabi pernah datangnya Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang iman. Apa jawaban Nabi? Antu'mina billah. Yang pertama, engkau harus beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, beriman kepada utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau juga harus beriman terhadap takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir. Ini enam perkara, enam yang harus diyakini dan gak boleh keliru dalam meyakini enam hal ini. Beriman kepada Allah, harus kita yakini kalau Allah itu ada, wujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kidam. Kidam itu tidak ada permulaannya. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat baqa. Baqa itu tidak ada akhirnya. Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadith. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Makanya terkadang ada orang yang salah memahami konteks terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai' dalam Al-Quran itu. Tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka talim ulama, maksudnya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, sifatnya Allah itu tidak perlu kepada apapun dan tidak perlu kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala termasuk tempat. Makanya kalau ada orang tanya Allah seperti apa, itu pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada samanya. Kalau kita jawab seperti ini, berarti ada samanya. Ada orang gak pernah ngeliat monyet, kemudian kita tanya, dia tanya sama saya, monyet tuh kayak gimana? Ya saya jawab, monyet tuh kayak kamu. Ada hidungnya, ada matanya, ada perutnya, ada telinganya, ada laki-laki, ada perempuan, ada samanya. Tapi kalau Allah sendiri dalam Al-Quran katakan laisa kamitslihi syai, Allah tidak sama seperti apapun dan siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala iman kepada malaikatnya, kita harus yakin kalau ada malaikat kiri kanan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kamu mengucapkan satu ucapan kecuali kiri kananmu ada malaikat rakib dan atid yang mencatat semua perbuatan dan ucapanmu. Iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu kitab-kitab Allah. Semua kita imani kalau itu kitab Allah. Kemudian iman kepada utusan-utusan Allah, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita imani, harus kita yakini kalau itu mereka adalah utusan Allah, utusan Tuhan kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan agama kepada hamba-hambanya. Kemudian iman kepada hari kiamat, ini gak boleh nih, gak boleh cacat. Harus kita yakini kalau dunia ini ada akhirnya. Orang-orang yang hidup akan dimatikan, selepas dimatikan akan dihidupkan kembali, itu hari kiamat. Yang terakhir takdir. Takdir, kodok dan kodar. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum bumi langit diciptakan.
Karena memang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu kolam. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, inna awwalal khalqa khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena. Kun, jadilah wahai pena. Jadi pena. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena. Kemudian Allah perintahkan pada pena, ya qalam uktub, wahai pena tulislah. Kemudian pena bertanya, ya Allah apa yang harus aku tulis? Maka pena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktub maqadirul khalaik, wahai pena tulislah semua takdir makhluk yang akan aku ciptakan. Jadi adanya kita, kita hidup di sini, tinggal di sini, nikah dengan ini, makan ini, itu semua sudah ditulis oleh Allah, disimpan dalam kitabnya Allah, namanya Lauhil Mahfudz, catatan yang lengkap di situ. Itu harus kita imani. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi, musibah yang terjadi, itu pun sudah ketentuan Allah. Tanggal sekian, bulan sekian, naik motor, nabrak anjing, jatuh. Ya kan? Anjingnya mati, orangnya gak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Kayak kemarin baru-baru tuh, dua minggu yang lalu tuh ada kecelakaan di situ di Purunjaya. Saya pulang musyawarah dari Bisoli, tes untuk sholat isya itu, saya dengar ada pemadam lewat. Terus sholat isya saya pulang, ternyata ada kebakaran di Tanete. Nah ini pemadam nih, dia mau memadamin kebakaran. Tahu-tahu di Purunjaya di kecelakaan, nabrak. Nggak jadi madamin. Nah itu sudah takdir, sudah ada catatannya. 50 ribu tahun sudah dicatat. Dan itu sedia kini, nggak boleh kita nggak percaya, harus percaya. Satu saja di antara enam ini kita nggak percaya, iman cacat. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Amilu sholihat itu perbuatan-perbuatan baik. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, infak, sedekah, menjenguk orang sakit, menolong orang sakit misalnya kan, menolong keluarganya atau menolong saudaranya yang perlu bantuan, itu perbuatan-perbuatan baik. Nah kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihat, wahai Muhammad, beri kabar gembira kepada orang-orang yang dia hidup dalam keadaan membawa iman dan hidup dalam keadaan memperbaiki amal-amal ibadahnya, amal solehnya. Apa kabar gembira yang mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi annal wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Annalahum, bahwasanya Allah telah siapkan untuk mereka jannat, surga. Surga. Surga itu apa sih? Surga itu taman. Ternyata surga itu di luar bumi ini. Itu kalau Al-Qur'an cerita di mana itu surga? Surga itu di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Nabi waktu Isra Mi'raj, beliau diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum beliau berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat, diajak jalan-jalan dulu ke surga. Ternyata satu planet tersendiri, satu tempat tersendiri itu surga itu. Maka dalam surat An-Najm dikatakan, inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi surga itu di mana? Ya di atas sana, di bawah arsy, di sampingnya Sidratul Muntaha. Surga itu tanah. Cuma kata Nabi Ibrahim, tanahnya harum. Wahai Muhammad, surga itu tanahnya harum, kata Nabi Ibrahim. Tanahnya harum. Anginnya itu juga harum. Makanya dulu Nabi Adam alaihissalam waktu pertama kali diciptakan, kemudian diciptakan lagi Siti Hawa, kemudian dikawinkan, kemudian mereka disimpan di surga. Ditempatkan di surga. Karena kemudian Nabi Adam AS makan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Pertama kali Nabi Adam itu datang ke bumi, menghirup udara bumi, Nabi Adam AS pingsan. Dia hirup udara bumi nih. Ya kalau kita menghirup udara bumi pagi-pagi, segar. Nabi Adam menghirup udara bumi pingsan. Kenapa pingsan? Ternyata bumi ini udaranya busuk dibandingkan udaranya surga. Cuma karena kita ini lahir di bumi, ya kan? Tumbuh besar di bumi, sampai tua di bumi. Jadi bau yang busuk ini enggak terasa kalau dibusuk. Allah Subhanahu wa taala sama kayak orang,
yang tinggal di kandang ayam, orang yang pernah pergi ke kandang ayam nih, lewat, mencium aroma bau kandang ayam, utukna. Tapi orang yang penjaga ayamnya, yang dia tidur di kandang ayam, makan di kandang ayam, buang air di kandang ayam, minum di kandang ayam, hari-hari di kandang ayam, nyium aroma tai ayam, ya bagi dia gak bau, harum-harum aja. Bahkan kalau dia keluar, lama gak mencium bau tai ayam, tuh dia kangen, aduh kangen nih dengan aroma tai ayam, kandang ayam. Itu kayak gitu. Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata surga itu memang dia kebun, taman. Anna lahum jannat, Allah sudah siapkan buat mereka, orang-orang yang beriman, beramal soleh, siapkan taman-taman, bukan satu taman, tapi banyak taman. Anna lahum jannat, tajri min tahtihal anhar, bukan sekedar taman. Taman itu kan banyak pohon-pohonnya, tapi kata Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan satu sungai, banyak sungai, anhar. Kalau satu sungai, nahrun. Kalau dua, nahroni. Kalau banyak sungai, anhar. Banyak sungai. Maka kata ulama, di surga itu ada sungai, empat jenis sungai di sana. Ada sungai, min asalin musaffa. Sungai. Tapi yang ngalir, itu bukan air. Yang mengalir adalah madu yang murni. Ada lagi sungai yang lain. Sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh, yang ngalir itu bukan air, tapi yang ngalir itu susu. Kalau susu di dunia ini keluar dari puting sapi, puting kambing, puting kerbau. Kalau susu di surga keluar dari khazanah Allah. Baru kalau sungai di surga dengan sungai di dunia itu beda. Kalau sungai di dunia, orang mau ke sungai harus keluar rumah, tinggalkan rumah, dia pergi ke sungai. Kalau di surga enggak perlu. Sungai di surga itu nurut. Nih kita lagi tidur-tiduran dalam kamar, pengen mandi di sungai, sungainya yang datang ke kamar, ngalir depan kamar. Itu sungai-sungai di surga. Tajri min tahtil anhar, kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kerjanya orang ahli surga itu makan. Karena surga itu taman-taman, banyak buah-buahan, banyak pohon-pohon. Di surga itu pohonnya gak kayak kita pohon di dunia ini. Kalau pohon di dunia ini pohon mangga, yang keluar ya buah mangga. Itu pun cuma satu jenis mangganya. Kalau mangga harum manis, ya gak ada mangga madunya, gak ada mangga goreknya, mangga harum manis saja. Kalau di surga satu pohon itu buahnya bisa sampai 70 jenis buah. Ini satu pohon nih, ada mangganya, ada manggisnya, ada rambutannya, ada duriannya, ada pisangnya. Maka kerjanya ahli surga itu makan. Disuguhin pisang, dicobain pisang. Dia katakan, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini kayaknya nih buah pisang kayak di dunia dulu kita makan ini. Tetapi begitu dimakan, mereka mengatakan, oh ternyata rasanya gak sama. Dicobain manggis, oh ini kayaknya buah manggis nih, dulu di dunia namanya buah manggis. Dicoba, tapi kok rasanya beda, gak sama dengan di dunia, yang ini enak sekali. Ternyata memang yang di dunia itu, buah yang kita makan di dunia ini, buah pisang, buah manggis, durian, yang di dunia itu buah bohong-bohongan, buah yang asli itu ada di surga. Makanya buah yang ada di dunia itu disebut dengan buah-buahan. Karena memang buah bohongan. Kayak mobil, mobil-mobilan. Buah-buah-buahan. Makanya bukan buah asli. Buah aslinya nanti di surga. Bentuknya sama seperti pisang. Bentuknya sama seperti durian. Bentuknya sama seperti manggis. Tapi rasanya jauh beda. Sangat-sangat nikmat. Dia makan satu biji, suapan pertama enak, suapan kedua lebih enak. Dia buang kulitnya ke belakang, dia makan lagi buah kedua. Buah kedua dia makan lebih enak daripada buah pertama. Dia buang lagi kulitnya ke belakang, terus gak terasa toh. Dia makan, ternyata dia makan buah pisang selama 300 tahun. Dia lihat ke belakang, itu kulit pisang udah menggunung. Itu baru makan buah pisangnya doang, belum buah-buah yang lainnya. Itu pekerjaan ahli surga, dia makan.
Makannya ahli surga bukan karena lapar, makannya ahli surga karena ingin bersenang-senang. Dan makanan ahli surga tidak menjadi kotoran. Makanya di surga itu enggak buang air besar dan enggak buang air kecil. Kalau orang di surga makan, makan buah-buahan, makan apapun yang dia makan, makanan yang dia makan akan diproses dalam perutnya, terus langsung menjadi gas, kemudian dia tatpera, bersendawa kalau bahasa Indonesianya. Bersendawa, lalu perutnya kosong lagi, makan lagi, bersendawa lagi, kosong lagi, makan lagi, terus begitu terus. Allah Subhanahu wa taala kemudian di antara pekerjaan ahli surga lagi, orang ahli surga ngapain? Makan yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi yuzikna min qablu tubi mutasyabiha wa lahum fiha azwaj mutahharah. Kemudian pekerjaan orang ahli surga itu kalau sudah kita pindah ke surga, kerjanya di sana hanyalah bermain-main dengan bidadari-bidadari. Allah sudah siapkan azwajum mutahharah. Azwaj, setiap satu orang ahli surga Allah siapkan azwaj, banyak istri. Kalau di dunia ini kita punya istri satu, ya alhamdulillah, disabar-sabarin aja. Mau kawin lagi Pak Ustaz? Boleh kalau berani, kalau gak berani jangan. Dah malah berantakan, satu aja lah di dunia. Yang satu itu betul-betul kita jaga, ya kita nafkahi, kita hibur. Kalau mau istri lebih dari satu sabar, nanti ada tempatnya, yaitu di surga. Ya, kata Allah, azwajum mutahharah. Setiap ahli surga ini akan dikasih banyak istri. Seberapa banyak Pak Ustaz istrinya orang ahli surga? Maaf nih ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu nanti di surga akan jadi ratunya bidadari. Dan di surga itu enggak ada lagi rasa cemburu. Enggak ada rasa cemburu. Nanti bapak-bapak di sana akan dikasih banyak istri. Berapa banyak Pak Ustaz di sana? Ada orang yang dikasih istri oleh Allah sebanyak 2 juta setengah istri. Saya mau ngapain tuh 2 juta setengah? Sayyidina Umar pernah cerita, di surga itu ada satu istana. Ada satu istana. Yang istananya itu di dalamnya itu ada 500 kamar. Terus kemudian setiap kamar dibuka toh ada 500 tempat tidur. 500 kali 500 berapa? Terus kemudian setiap satu tempat tidurnya ada 500 istri yang menunggu. Allah Subhanahu wa taala, baru istri-istrinya ahli surga itu kata Allah mutahharah. Mutahharah. Disucikan. Maksudnya gimana disucikan? Istri yang suci terus, tidak ada haidnya. Kalau istri-istri kita di dunia secantik apapun kita punya istri, pasti ada haidnya. Kalau haid dia keluar kotoran, keluar darah. Makanya Nabi pernah ditanya, wa yas'alunaka 'anil mahil, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Muhammad, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang lagi haid, istri-istri yang lagi haid? Kata Nabi, qul huwa adza. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, perempuan yang lagi haid itulah perempuan yang lagi membawa kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan kamu dekati kalau istrimu sedang haid. Kalau istri di surga, enggak ada istilah haidnya. Tidak ada istilah nifasnya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan istri-istri ahli surga toh azwajum mutahharah, maksudnya apa? Maksudnya itu tidak mengeluarkan kotoran sama sekali. Berbeda dengan istri kita di dunia. Kalau istri kita di dunia ini toh hampir dari seluruh anggota tubuhnya mengeluarkan kotoran. Dari kulitnya mengeluarkan kotoran. Coba aja kalau enggak percaya, ya kan? Basahin kulitnya atau punggungnya kita basahin atau tangannya kita basahin, ambil batu ya, kemudian gosok-gosok, batu yang halus gosok-gosok, pasti di kulitnya keluar kotoran, keluar tanah, keluar daki. Dari telinganya keluar kotoran ya, tai telinga. Dari matanya keluar kotoran, kalau orang Makassar bilang cica ya kan, tidur di keluar cica. Dari hidungnya, apalagi kalau lagi flu, masya Allah, keluar ingus. Dari mulutnya,
Kalau tidur coba perhatikan, Pak, bidadari dunianya perhatikan kalau lagi tidur. Mereka kalau lagi capek banget mangap, ah, keluar BB-nya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala dia keluarkan air kencing yang baunya pesing, baru dia keluarkan kotoran, keluarkan tinja yang baunya busuk, kentut lagi baunya busuk. Ini Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kita yang di dunia. Tapi yang di akhirat yang Allah janjikan, azwajum mutahharah, bagi orang beriman dan beramal soleh, Allah sudah siapkan istri-istri yang bersih, yang tidak mengeluarkan kotoran sama sekali. Jadi dari keringatnya nih, keluar dari kulitnya itu keluar keringat, tapi keringatnya tidak sakulu. Keringatnya istri-istri kita di surga nanti, itu keringatnya harum, lebih harum daripada minyak misik dan kasturi. Istri di surga ngeluarin bebe juga, tapi jangan salah, bebenya manis. Kata sebagian ulama, seumpama istri-istri ahli surga dia meludah ke lautan, niscaya lautan akan berubah menjadi manis. Azwajum mutahharah. Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, hum fiha khalidun. Untuk orang-orang yang mati dalam keadaan membawa iman, membawa amal saleh, kerja mereka makan buah-buahan, makan daging-dagingan, selepas itu tugas mereka, kerja mereka, bercanda, berjima dengan istri-istri mereka yang disucikan. Yang terakhir kata Allah, hum fiha khalidun, dan mereka akan buat itu semua sampai kapan, berapa lama, fiha khalidun, untuk selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Allah Subhanahu wa taala, itu maksud tujuan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, nah itu ditentukan dari sekarang. Kehidupan kita yang kedua nanti ditentukan dari kehidupan kita yang pertama. Maka jangan sampai nanti kita di akhirat menyesal, kenapa waktu hidup gak saya perhatikan imanku, amal solehku, akhirnya dia menyesal. Makanya di padang mahsyar tuh banyak orang yang dia menyesal di hadapan Allah. Rabbana amattana sinataini wa ahyaitana sinataini fa'tarafna bidzunubina fa ila khurujin min sabil. Ya Allah Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, Engkau telah menghidupkan kami dua kali. Kami mengakui dosa-dosa kami. Falila khuruji min sabil, adakah jalan keluar untuk kami dari kesusahan ini, dari kesempitan ini? Karena Subhanahu wa taala, kesempitan di akhirat. Kenapa dapat kesempitan di akhirat? Karena waktu di dunia dia tidak mau bersempit-sempit dalam memperbaiki iman dan amal. Orang yang di dunia mau bersusah payah untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal, di akhirat tinggal senang-senangnya. Tapi orang yang di dunia suka senang-senang, tidak memperhatikan imannya, tidak memperhatikan amalnya, di akhirat tinggal susah-susahnya. Ya terserah kita, kita mau senang-senang di dunia, susah-susah di akhirat, atau mau susah-susah di dunia, memperbaiki iman, memperbaiki amal, tinggal senang-senangnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu akan terjadi kepada kita, kita siapkan memang dari sekarang. Inilah maksud tujuan diadakan ceramah-ceramah takziah seperti ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, kematian itu kata ulama nasihat. Nasihat itu ada dua. Nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang berbicara, yaitu Quran dan hadis, ada nasihat yang diam. Apa itu nasihat yang diam? Nasihat yang diam adalah kematian. Ulama-ulama ahli mau'idzah mereka mengatakan, idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'dahu mahmul. Kalau kamu membawa jenazah ke kubur, kamu memikul jenazah pergi ke kuburan, fa'lam bi annaka ba'dahu mahmul, ingat satu saat nanti kamulah yang akan digotong, kamulah yang akan dibawa, kamu yang akan dipanggul menuju ke kuburan dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tugas kita kata Nabi, persiapan menghadapi kematian sebelum kematian datang menyambut kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekian saja ceramah takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sama-sama kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan dan menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sebelum saya tutup, kita kirim surat Al-Fatihah untuk almarhumah Hasna Ding kan Ranne. Untuk almarhumah Hasna Ding Ranne, dengan niat, ya Allah, surah Al-Fatihah yang saya baca ini, supaya Engkau jadikan
untuk almarhumah Hasna Deng Rande, kau luaskan kubur almarhumah dan kau jadikan kubur almarhumah dari taman, dari taman-taman surgamu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.